batik merupakan warisan Indonesia yang pantas diabadikan. Di Kabupaten Majalengka terdapat 30 motif batik khas lokal yang sedang banyak diminati. Di antaranya adalah motif benter dan mancing atau ngusep. Dalam motif ngusep, bila diteliti oleh seniman, akan nampak seorang yang sedang memancing ikan di tengah warna batik merah yang cerah. Melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah hal yang sangat penting. Di Kabupaten Majalengka, tim Dharma Wanita Persatuan menyelenggarakan lomba fashion show busana yang diperagakan oleh ibu-ibu Dharma Wanita. Sangat bangga sekali karena Majalengka termasuk lebih terkenal. Kebetulan katanya sekarang sudah ada 30 motif batik Majalengka yang sudah mendapatkan hak patent dan salah satunya ini yang dipakai batik benur khas Majalengka. Dan ini dari hasilnya dari kita di kegiatan fashion show ini supaya masyarakat Majalengka tahu bahwa Kabupaten Majalengka ini memiliki beragam budaya, diantaranya itu adalah memiliki batik kabupaten, ciri khas Kabupaten Majalengka. Artinya kaum Hawa ini ikut melestarikan warisan nenek moyang. Betul, supaya masyarakat Majalengka ini ikut berpartisipasi dan tahu persis bahwa budaya Majalengka ini macam ragamnya itu banyak. Nah, diantaranya kami mengangkat yaitu batik Kabupaten Majalengka, ciri khas Kabupaten Majalengka dengan mengadakan kegiatan fashion show. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Gimana mengenakan batik khas Majalengka?